terajarin gitu ya, suruh hitung 1 sampai 100. Itu nanti bisa, atau Pak Jarod bilang harus tarik nafas gitu ya, buang pelan-pelan. Itu apa nanti lama-kelamaan bisa jadi kebiasaan nggak? Kalau nggak melakukan itu nggak bisa tidur lagi gitu. Atau ketergantungan gitu loh. Ya. Kalau suruh hitung 1 sampai 100 nanti saya lancar banget lagi hitungnya. Kalau bertahun-tahun begitu, Pak. Kalau gitu oke, bisa sampai tidur. Tidak ada ketergantungan itu kalau sesuatu yang nikmat. Jadi ini kan sebenarnya kan disuruh menghitung, menghitung kan membosankan. Ya. Membosankan, tidak akan ketagihan. Tapi karena bosan terus tidur. Sama juga olah nafas itu banyak orang yang bosan. Loh. Ini lama amat sih. Tarik, lepaskan. Tarik. Loh, lagi walking. Ada beberapa orang, Pak, tadi saya ketiduran. Jadi orang lagi workshop itu beberapa orang ketiduran gitu. Ya, itu wajar emang di mana-mana peserta banyaknya ketiduran gitu. Maka biasanya tak suruh duduknya tegak, di kursi jangan bersandar ya. Ini bersandar ntar ada nih yang lapor ketiduran, begitu sesi Q&A nulis saya ketiduran Pak, ya nggak apa-apa emang begitu dampaknya ngantuk. Jadi malah nanti makin lama makin cepat. Karena begini, kebiasaan itu adalah kebiasaan sulit tidur. Nah nanti menjadi kebiasaan mudah tidur. Bahkan nanti akhirnya nggak usah pakai olah nafas, nggak apa-apa, ya mau tidur, tidur aja. Kan. Tapi kalau begitu ada mengalami kesulitan, gitu kan, aduh, nafasnya gitu ya. Itu nanti memang efek kelebihan atau oksigennya nggak, nah, namanya nggak ada kelebihan, ya tentu kan 100. Ya. Efek dari oksigen yang cukup di otak itu ngantuk. Kalau oksigen yang kurang, itu pusing. Makanya dalam metode yang kedua, olah napas itu kan metode pertama untuk naikkan saturasi. Metode yang kedua namanya metode hipoksia. Di mana kita berlatih setelah 15 kali napas pelan-pelan, 30 napas lebih cepat, dan itu harusnya saturasinya udah 100, lalu tahan nafas gitu ya. Setelah dihembuskan, saturasi turun. Gitu ya. Bapak Ibu pernah dengar kalau orang COVID itu kalau 92 pasang oksigen. Ya, 95 udah siap-siap. Kalau pasang, artinya malah 95 pasang gitu. Tapi kalau misalnya mau hemat ya nah, paling nggak 92 pasang. Nanti 95 lepas, 92 pasang lagi. Bapak Ibu bisa lihat di Instagram saya tunjukkan saturasi saya sampai 60 dan saya bertahan pada saturasi 60 sampai tangan saya gemeter gitu ya. Itu hipoksia. Dan dalam keadaan seperti itu banyak orang pusing, tapi saya nggak pusing. Tapi kalau yang pertama latihan pasti pusing. Dan itu nggak boleh lama-lama. Nanti itu tarik lagi. Kalau udah kuat paru-parunya, waktu tarik lagi. Meluncur dengan sangat cepat. Nah, waktu saturasinya rendah, itu sel-sel itu kayak namanya hyperventilation. Jadi sel-sel tubuh itu ventilasinya dibuka. Waktu terbuka, kalau kita tarik nafas, oksigen masuk dengan cepat, karena bisa dilihat di saturasi. Loh, kita tarik nafas, itu oksigen masukkan ke paru-paru dulu. Dari paru-paru ke jantung. Dan jantung diedarkan baru sampai ke jari, jari terdeteksi sama oximeter. Tapi dengan cepatnya di jari 100. Pada saat sel-sel masih terbuka, itu sel-sel dapat aliran oksigen, makanya keringingan, serang gitu ya. Lalu tiba-tiba yang orang mengalami penyumbatan pembuluh darah gitu ya, bekas stroke sembuh gitu ya. Memang kita bukan dokter nggak boleh menyatakan itu sembuh ya, tapi kenyataan itu terjadi. Dan memang ada bahayanya dalam pelatihan kenapa 12 minggu karena saya ada waktu untuk mengatakan hati-hati bahayanya ini. Saya akan mengatakan apa bahayanya. Seperti renang kan bisa orang mati. Tapi kan kalau ada gurunya nggak akan mati kan. Jadi tidak perlu takut olah nafas selama ikuti instruktur dari coach atau dari mentornya kayak saya begini. Tapi saya kasih tahu bahwa orang berenang bisa mati tenggelam. Tapi kalau dia ikuti pelatihnya, nggak akan tenggelam. Yang bisa berenang, malah berenang itu nikmat banget. Jadi yang gampang istilahnya tuh kita berani loh main-main saturasi. Sampai 60, orang saturasi 80 aja pada bingung, 90 udah stres. Lihat tuh Instagramnya Pak Jarod, videonya YouTube-nya Pak Jarod. 60 dia. Senyum-senyum aja. Karena dengan sengaja ya, kalau orang tenggelam kita orang kita lihat orang tenggelam, kita takut dong gitu. Tapi kalau orang memang menyelam gitu ya, yang menyelam juga enggak takut ya. Kan saya lagi menyelam kira-kira begitu. Itu ilustrasinya aja. Nah, dengan kemampuan seperti ini nanti dengan mudahnya akhirnya Bapak Ibu itu akan mudah mencapai saturasi 100. Nah, saturasi 100 yang nyaman dan yang gitu loh. Jadi logikanya itu begitu. Dengan berlatih berapapun mulainya Anda punya, saya bikin nanti mudah mencapai 90. Dalam kondisi itu, Anda rasa seger, rasa nyaman, gampang tidur. Tidurnya pulas.
yang sakit sembuh gitu ya, yang sembuh apa ya. Oke, saya pikir cukup ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya di